Ya, cerut baik-baik, lapak yang marah, Pak. Baik-baik. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang petugas polisi bersikap arogan ke seorang sopir truk di Tol Palembang. Peristiwa tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @kabarnegeri pada Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024. Dalam video yang dibagikan, terlihat petugas patroli memberhentikan truk di Tol Palembang. Lalu petugas patroli tersebut keluar dari mobil polisi yang ia kendarai. Namun saat turun, polisi tersebut tidak memakai seragam dan hanya pakai kaos dinas coklat tanpa sepatu. Selanjutnya petugas patroli tersebut menegur terhadap sopir truk. Namun sang sopir meminta kepada petugas patroli untuk baik-baik tanpa marah. Lalu petugas patroli mengambil handphone milik sopir truk karena ketahuan merekam. Selanjutnya sang sopir meminta handphone dikembalikan, namun petugas patroli main tangan terhadap sang sopir tersebut. Belum diketahui secara pasti kronologi dari kejadian tersebut. Meski begitu, video tersebut viral dan menuai sorotan netizen. Tak sedikit yang menyoroti aksi petugas patroli itu yang diduga memalak sopir truk tersebut. Iya kan? Mobil pakai duit, Pak.